Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu dan teman-temanku semua. Perkenalkan nama saya Alif. Selamat datang di channel Omah Gebyog. Untuk Bapak Ibu dan teman-temanku semua yang ingin memasang gebyog di rumah, Bapak Ibu bisa lihat dulu video pemasangan gebyog saya di Bali, khususnya tepatnya itu di Singaraja, sebagai referensi sebelum membeli atau memasang gebyog di rumah. Nah, gebyog ini langsung kita pasang ke lokasi karena memang permintaan customer. Di sini kita memasang dua gebyog, satu gebyog sebagai pintu utama dan bersanding dengan dua jendela gebyog double yang berukuran total jendelanya itu 180 untuk lebarnya dan tingginya 200 cm. Dan gebyog yang satunya lagi dipasang untuk pintu samping rumah dan tidak saya video karena belum dipasang. Meskipun di Bali, customer saya ini tidak memesan gebyog ukiran Bali atau motif Bali, namun beliau memesan gebyog dan jendela model ukiran kelir wayang atau gunungan dan di finishing natural kombinasi warna emas seperti yang bisa kita lihat di video ini. Karena rumah beliau ini sangat besar ya, sehingga gebyog ini memiliki ukuran yang lumayan lebar, yaitu berukuran lebar 400 cm atau 4 meter dan tingginya itu 280 cm ya. Untuk pintu gebyognya sendiri ini memiliki lebar total itu 200 cm dan tebal setiap daun pintunya itu 4 cm. Ya, pastinya lumayan berat. Namun tidak usah khawatir, pintu ini kita pasang menggunakan engsel khusus gebyog yang didesain sangat kuat, jadi nanti tidak akan rusak. Untuk ketebalan kusen gebyog atau tiang gebyog yaitu 16 x 12 cm sehingga akan terlihat selaras dengan model rumah yang besar. Mari kita lihat bangunan yang 80% hampir jadi. Gebyog dan jendela sudah menyatu dengan dinding. Nah, ini adalah gebyog yang belum di finishing ya, baru dipasang, baru di setel. Jadi kita bisa lihat detail kayunya dan ukiran full dari kayu jati. Oh ya teman-teman, permintaan dari customer, semua ukiran di gebyog ini tidak ada yang tembus ya, dengan alasan keamanan, sehingga kita membutuhkan waktu yang lebih lama dari proses pembuatan gebyog biasanya. Untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang ingin bertanya, jangan sungkan-sungkan, hubungi saja nomor WA yang ada di keterangan di bawah video ini. Nah, tanya-tanya itu tidak apa-apa karena bertanya itu gratis. Dari saya Alif, tetap ikuti channel Omah Gebyog untuk menambah referensi pemasangan gebyog sebelum membeli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.